salah. Hmm. Karena begini okay, katanya kita, deh, kita bilang. Tatapannya lihat. Nih, betul deh. Nih. Tak ada mayu makan itu. Pasar yang sudah kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini dunia konservasi Indonesia berduka karena telah ditemukannya satu ekor harimau Sumatera kita, Panthera tigris sumatrae, yaitu harimau betina ya, harimau betina yang informasinya berumur kurang lebih 4 atau 5 tahun, yang boleh dibilang betina remaja. Jadi di desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bangkalis, Provinsi Riau, telah ditemukan satu ekor harimau betina yang mati akibat dari jerat. Jadi ada pelaku pemasangan jerat, kemudian mengenai harimau di kaki sebelah kirinya itu selama kurang lebih 5 hari di lokasi dipasangnya jerat tersebut, yang mengakibatkan harimau betina remaja ini meninggal dunia. Alhamdulillah tim dari BKSDA Balai Besar KSDA Riau yang sigap langsung menuju lokasi untuk mengevakuasinya bersama tim dari kepolisian. Ya, kita lihat ada Bansar juga, dan juga ada tim-tim lainnya yang mendukung kegiatan evakuasi daripada harimau Sumatera ini, Panthera tigris sumatrae. Jadi ini membuat kita semua masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia sangat bersedih, karena memang populasi daripada harimau Sumatera, Panthera tigris sumatrae ini memang semakin hari populasinya semakin kritis, dan kita takutkan bahwa harimau asli dari Indonesia punah akibat banyaknya pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab, yang memasang perangkap atau jerat kepada binatang-binatang lainnya yang mungkin terkena juga harimau. Jadi kita memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita dukung pemerintah untuk menjaga habitat dari satwa liar kita, khususnya kejadian seperti ini. Kita sama-sama membantu pemerintah untuk mengawasi perbuatan-perbuatan yang memang yang merugikan kekayaan keanekaragaman hayati kita Indonesia. Terima kasih kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau yang telah sigap membantu dalam pelestarian satwa liar di Provinsi Riau. Kami dari Alobi Foundation mengapresiasi langkah dari BKSDA Riau. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua, karena harimau Sumatera merupakan salah satu spesies harimau Indonesia yang harus kita jaga keberadaannya. Salam sejahtera, Alobi Foundation.